Suara Buruh. Suara Buruh. Marsina FM. Untuk demokrasi dan kesejahteraan. Agak ogah-ogahan karena sudah banyak di pabrik waktunya, terus buat di pulang dari pabrik juga buat di keluarga. Waktu longgar untuk sampai membaca itu bahkan terkadang sering digunakan untuk hiburan lihat TV gitu biasanya. Jadi dulunya sama sekali tidak berpikir tentang menulis, walaupun di serikat sudah diajari menulis itu sejak lama karena untuk membuat kronologi. Sebenarnya burung itu kaya dengan pengalaman, tapi tidak biasa menulis. Sehingga kita ada kesulitan menulis seperti yang diajarkan oleh narasumber. Gayanya guru itu menulis kan tanpa politik, bahwa itu untuk kita gitu. Kita nulis di pabrik berkeringat, terus apa, punggungnya sakit, ya udah tulis aja punggungnya sakit. Tapi tidak akan digambarkan bahwa menulis di pabrik, suasana pabriknya seperti apa. Kita udah menganggap itu dunia kita, pasti kita tahu. Tapi setelah kita belajar menulis, sangat sulit sekali menulis standarnya penulis gitu loh. Terus terang kalau untuk menulis memang saya belum pernah mengalami, dan di sini kesulitan pasti saya temui, dan kesusahan untuk karena ini pengalaman yang digali tentang pengalaman dari 1993 sampai saat ini. Aku harus mengolah otak kan begitu, harus muter otak mengingat-ingat kejadian. Suara Buruh. Suara Buruh. Marsina FM. Untuk demokrasi dan kesejahteraan.